Yo guys, selamat datang kembali di channel NFG. Dan hari ini kita akan lanjutin lagi gameplay untuk Battlefield kelima. Tapi mohon maaf dulu banget sebelumnya guys. Kemarin aku harus skip satu hari karena aku ada urusan, jadi kemarin gak bisa rekaman. Terus juga untuk suaraku mungkin hari ini agak kedengeran lebih serak-serak basah, karena tenggorokanku agak sedikit bermasalah, kecapean banget. Beberapa hari ini aktivitasnya agak berat, tapi gak masalah, cuma masalah kecapean aja. Oke guys, so kita hari ini akan lanjutin gameplay untuk si Deme ya, kalau gak salah namanya si Deme ya, yang berhasil mukul mundur satu pos dengan peralatan sama jumlah pasukan yang seadanya bareng teman-temannya atau si Deme. Nah, dia menang kan, ngerasa wah lebih baik kita terjang lagi nih satu pos musuh ke depan. Nah, akhirnya mereka berangkat lagi tuh pelan-pelan, katanya suruh quiet, silent gitu. Tapi si Deme ini kayaknya kepisah sama teman-temannya guys. Ketika teman-temannya ambil kanan, di episode sebelumnya tuh dia ambil kiri sendirian. Nah, kita lihat nih si Deme di episode trailer kali ini tuh bakal gimana nasibnya nih. Apa dia bisa nyusul teman-temannya? Apa dia akan nerjang satu pos sendirian kayak si siapa? Billy Bridger, wah itu nekat-nekatnya gak karuan sih. Nah, kita lihat. Karena dia persenjataannya tuh benar-benar terbatas. Teman-temannya udah kepisah, persenjataannya terbatas. Wah, ini disepari d'une partie de nos hommes. Nah, itu dia. Je suis parti les rechercher pour qu'on puisse attaquer la batterie principale ensemble. Link up with section rules. Enggak tahu nih, dia ini si Deme ini sendirian atau enggak tahu. Soalnya tak lihat belakang, gak ada orang. Aduh, siapa lagi nih? Ini, sorry guys, silent HP dulu. Lupa silent HP. Tentara musuh kayaknya nih ya. Banyak korban guys, astaga. Oke, kita. Tuh, udah ada musuh di situ. Oke. Bentar, aku bisa lihat bawah nggak? Kalau aku bisa lihat bawah, nggak bisa kayaknya guys. Aku harus. Kenapa udah disuruh prone? Jangan bilang sih. Si musuh di depan tuh bawanya flamethrower. Wah, males banget aku. Oke, dapat satu. Tiba-tiba ada orang di situ loh. Kaget, spawn dong di turret. Wah, nggak karuan. Ntar aku matiin dulu ah. Alarmnya aku matiin dulu biar musuhnya gak tambah banyak. Sip. Mana tempatnya tuh, gak enak banget buat apa, environment tuh susah banget dilihat guys. Oke. Tinggal satuin di sana ya kayaknya. Woi. Aku di granat. Nope. Dia lempar aku granat barusan nih. Ada satu di depan masih belum. Udah dapat deh. Dapat tuh. Kayaknya sih udah dapat. Nice. Apa tuh? Grenade launcher, wow, jangan, aku masih butuh berondongan di sini. Aku cari granat aja kalau ada, tapi, oh ada granat. Ada scope-nya nggak? Dia punya scope nggak? Aku butuh yang ada scope-nya. Sejujurnya aku butuh yang ada scope-nya.
Gak ada, guys. Ya sudah. Kita tetap pakai senjata yang apa adanya aja. Terus ke bawah. Section Jewels. Ke depan tuh pasti ada musuh lagi nih. Biasanya di menara-menara ada yang jaga. Ini teman-teman kita ya. Je me disais. T'as mis trop de temps d'aimer. C'est trop tard. Mana tem? Ada yang nyangkut tuh, guys. Dia terjun, parasutnya nyangkut di situ, udah. Habislah itu nasib. Tuh di situ ada ya. Di situ ada musuh. Aku bisa stealth enggak ya? Kayaknya enggak bisa. Ya. Tuh. Aku udah lihat dua. Ils ont placé un barrage. Sial, dia lihat sini. Dia lihat sini. Kalau aku dari atas. Tunggu. Kalau aku dari atas bisa enggak? Tuh, kayaknya enggak bisa juga jalan. Memang harus ke situ, guys. Ini tadi coba muter dari atas, dari bawah. Nyambungnya ke sini. Kayak ada musuh di atas. Kayaknya tadi di sini ada musuh. Jadi harus pelan-pelan. Oke. Aman. Di sini aman kayaknya. Harus stealth, guys. Karena musuhnya banyak dan aku sendirian. At least kalau nggak bisa nge-kill musuhnya. Apakah dia sendirian? Kalau dia sendirian, bisa nih aku stealth kill nih. Fassung und Haltung, das wird hier gebraucht. Er soll einen Abschiedsbrief bekommen haben. Ih, ada musuh di situ. Kenapa musuhnya banyak banget sih? Terus bentar aku harus kemana, guys, ini? Gak ada yang ketahuan kan dari belakang? Tiba-tiba ketahuan itu berabe nih. Bentar guys. Take time bentar. Oke. Ada chat WhatsApp yang masuk tadi. Ya, tadi ada orang kan. Tujuan utama aku tuh kesana ya soalnya, guys. Une patrouille. Lumayan, dapat 3. Dapat 3 langsung. Ya udah. Palang basah udah. Palang tanggung. Tuh, ada orang di situ. Duh, kok hilang? Berarti dia muter sih. Kenapa tiba-tiba ada misil dari atas ya? Datang dari mana ini dia? Buset. Jangan bilang aku ngulang dari awal, oh enggak. Ya at least dari pos yang kedua ya. Troupe allemande et barrage droit devant.
Oh gitu, aku coba dari bawah. Aku bisa dari bawah. Faut pas que je me fasse remarquer par ces patrouilles. Soalnya dia tuh ada di atas sih. Dia tuh di situ ya guys. Aduh. Bisa nggak ya aku pancing ke situ? Nih, turun situ dulu, turun situ dulu. Berhasil nggak? Sana aja deh dulu. Biar jauh dari tempatku. Merde. Il y a une patrouille là-bas. Duh, tawan ya. Là, des soldats allemands. Aduh, datang teman-temannya. Aduh. Enggak boleh di sini, enggak boleh. Gila, biasanya dia sendirian tuh, enggak ada teman-temannya yang bantuin. Oh, kemarin kan ada yang bantuin ya? Lumayan. Oke. Slowly. Gila. Lulu. Kok dia ngebug itu, spawn dari atas. Spawn dari atas dong dia. Please heal dulu. Dia pakai misil guys, aku gimana ngelawan misil dari entah itu pesawat, entah itu roket launcher. Kayaknya dijatuhin dari pesawat deh itu. Aku barbar juga nggak bisa, tapi kayaknya lebih enak aku lewat atas deh. Ini lewat atas ini. Nih lewat atas terus aku lewat jalan belakang kayak tadi. Barrage droit devant avec des gardes allemands. Oke, di situ kan ada satu tuh. Une patrouille allemande. Je dois surtout pas me faire repérer par ces patrouilles. Terus tadi ada yang itu dia. Aku harus rusakin itu dulu biar dia enggak, mereka enggak datang. Ada yang jaga ya. Yang jaga satu. Yang jaga di situ di mana? Itu dia. Oke, dua. Nice. Apa nih? Car. Apa aku pakai ini aja ya, car ya? Car dan pakai scope. Wah, lumayan nih. Anti tank grenade. Tapi ini aku mau bakal rusakin dulu. Mau nggak mau aku harus ngilangin bala bantuannya dulu nih. Kalau di surprise tembak senapannya bagus banget. Tapi kayaknya kok nggak semewah itu tembakannya. Jadi tetap bakal kedengeran guys.
tetap bakal kedengeran. Eh loh, dia tuh nggak bisa di stealth kill soalnya, guys. Nih, aku kasih granat tuh. Aku kasih granat. Tetap ada misil. Gimana caranya, guys, aku ngalahin itu? Gila. Wow. Tapi bener lebih enak dari atas, guys, karena aku udah bisa ngalahin 3 musuh sekalian. 3 musuh sekaligus, 2 lah paling enggak 2, dan bala bantuannya udah hilang. At least 2 udah hilang. Faut pas que les patrouilles allemandes me voient. Les Allemands ne pourront plus communiquer entre eux. Bisa nggak aku tembak-tembakin dari sini aja nih? No, musuhnya dari mana, kok tiba-tiba nyawa nyawanya tinggal 2 loh, dari mana, astaga. Wah, gila, bener-bener gak boleh ketahuan ini. Padahal aku gak bisa main yang stealth gini, guys. Wadadidaw. Salah. Jalur naiknya ada di atas sini. Troupe allemande et barrage droit devant. Faut pas que je me fasse remarquer par ces patrouilles. Gila, guys. Guys, ini musuhnya terlalu banyak. Aku nggak tahu caranya main aman gimana. Apa aku harus benar-benar harus satu dulu di sini ya. Yang di belakang dulu aja. Yang di belakang dulu ini harus di kalahin dulu. Satu. Oke. Terus yang ini. Oke, 2. Sopo ambil karnya. Terus nanti tank butuh kah? Nah, permasalahannya, guys. Merde. Y'a une patrouille là-bas. Main attack force-ku tuh di mana? Di mana, guys? Tuh ada pasukan yang kesangkut tuh. Oh, kayaknya aku harus lanjut aja, guys. Aku enggak lawan. Tujuanku masih di depan ternyata. Tapi aku punya sniper. Jadi at least. Iya kan, aku harus ke depan sana tuh. Balik sini, di balik gunung ini nih. Oke. It's time to move. Wow.
Ils étaient perdus. Temanku ini ya. Il y a beaucoup de survivants ici. Oi, temanku dong ini. Oh no 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 no. Sudah dekat ini, sudah dekat banget ini. Ayo, reload. Aku lari dulu. Lah ini ya, teman-teman. Teman-temanku di sini, guys. Teman-temanku udah deket nih. Ah, akhirnya. Nyata emang harus lari, guys. Tuh kalau dilawan semua enggak. Enggak mampu, guys. On navigue sans rien voir à l'horizon. Let's go. Kita sniping aja dari sini. Aduh, dia pergi kan. Satu dapat, dua dapat, satu sana, tiga dapat. Masalahnya guys, peluruku juga cuma terbatas banget ini karnya. Nice. Nah kalau gini kan ada yang ngebantu perang bareng nih, kan enak kayak gini. Tetap aja guys, ini kalah jumlah. Nih aku kill duluan sini. Aduh, friendly fire, maaf, friendly fire. Dia kebetulan ada di line of sightku sih, jadi tuh. Let's go guys, let's go. Oke. Sana ada banyak ya. Di mana? Di situ ada. Dapat satu, nice. Dia udah siap-siap roket nggak tuh? Hai, dapat. Oke guys, it's time. Sudah aku kayak punya. Yo, move, mumpung masih agak. Nah, caranya gimana? Throw, mendekin. Oke, throw, ledakin. Sip. Kayak gitu guys. Turun dia. Dapat satu. Dapat dua. Itu dia. Woi, awas. Mundur guys, mundur. Mundur guys, mundur. Wah, itu susah tuh. Agak jauh dan nggak begitu kelihatan. Wih, kena petinya dong aku. Dapat satu, nice. Dapat dua, sip. Gatel hidup gue. Peluruku tinggal tiga guys. Dah, peluruku tinggal tiga.
Okay, okay. Itu kejauhan kayaknya aku lempar. Tuh, udah situ aja. Wih, kurang pas, tembakanku kurang pas. Wow, peluruku. Reload, 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 reload. Sial, dia harus dihancurin dari mana? Dari atas kayaknya nih. Dapat. Karena aku nyerang dari belakang sini, aku dapat banyak, guys. Sip. No 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 no. Tapi musuhnya nggak bisa habis, gila sih. Masih gak hancur juga. No no no, turun 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 turun. Hold. Hold position, oke okay. Berarti kita harus bertahan hidup. Oke okay, oke okay, oke okay. Kita cari. Musuhnya, astaga. Nope, 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 nope. Oke, ambil peluru dulu. Ambil peluru dulu pokoknya. Oh, aku bisa pakai turret. Nice, berhasil. Berhasil. Mantap. Idrissa, wah ini temannya dari awal ya. Regarde ça. C'est ça que tu voulais, hein? Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien. Mais on a gagné. Les Allemands prennent la fuite. Ne vous approchez pas, espèce de Schweinhund. On n'avait pas gagné. On n'a pas pas en retraite. Masih ada pasukan Jerman yang hidup di sini. Oh tidak, Demi, apa yang kau usulkan sebelumnya? No. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne? Il nous déteste parce qu'il pense qu'on est inférieur. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Attends. Il pense qu'on va rester là. Ou bien battre en retraite. Le plus gros de leur force se trouve dans les bois, donc... Quel est le dernier endroit où ils s'attendent à nous voir? Kita bakal kemana nih? Demi, usulanmu apa lagi, Demi? Please, jangan aneh-aneh. Bahasanya susah-susah, enggak bisa bacanya juga itu. Chateau. Nanti kita bakal nyerba lagi kan, nyerbu itu ya, Chateau, enggak tahu Chateau itu bahasa Indonesia-nya apa, mungkin kayak pemukiman ya, anggap aja kayak pemukiman. Des émetteurs radio là-bas et des canons de campagne sur cette colline. Ça va être un sacré bureau de tout saboter. Demi, prends ce lance-fusée. Tire avec pour nous dire d'attaquer.
Flare gun. Nice. Attends le bon moment pour tirer la fusée et nous dire d'attaquer. Nos vies sont entre tes mains. Oke. Kita punya flare gun, guys. Dan kita bakal nyerbu. Tempatnya lumayan bagus sih ini. Tapi. Kita simpan ini buat episode ke depan, guys. So, thank you buat yang udah nonton, guys. Tetap jaga kesehatan. Dan kita bakal lihat nih nasibnya si Deme dan temen-temennya nih udah rejoin kan. Terus untuk nyerbu daerah pemukiman warga ini. Kita kayaknya bakal cuma kayak ambil tempat terus send flare buat minta bantuan, guys. Mantep nih episode ini, bakal episode depan bakal mantep nih. Kayaknya bakal perang besar lagi sama musuh tadi. Stay tune aja, guys. Oke, thank you buat yang udah nonton. Tetap jaga kesehatan sekali lagi. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Dislike juga gak apa-apa. Tapi kasih komen atau kritik yang membangun channel ini di kolom komentar, guys. Ya. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye, guys.